Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di Andy Wais. Pada kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial ya, bagaimana kita menghapus dari iklan sebuah aplikasi ya teman-teman. Tentunya kita akan merasa sangat jengkel ya teman-teman ketika kita membuka sebuah aplikasi, namun aplikasi tersebut terdapat banyak sekali iklan yang sangat mengganggu ya teman-teman. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Saya keluarkan lagi, saya coba buka lagi ya, seperti itu ya teman-teman. Atau coba saya keluar lagi, saya buka lagi ya, ini ya teman-teman. Saya close saja, takut ada copyright ya teman-teman. Oke, caranya sangat gampang sekali ya teman-teman, yaitu kita menggunakan sebuah aplikasi ini ya teman-teman. Silakan teman-teman download di Play Store, namanya Internet Guard Data Saver Firewall ya teman-teman. Silakan kalian download, dan setelah di download kalian buka. Kita klik I agree dan kita klik OK di sini ya teman-teman. Terus kita cari aplikasi yang akan kita hilangkan iklannya. Ini pilih, kita klik saja icon WiFi dan data ya teman-teman. Ini akan mematikan iklan dari WiFi dan data dari aplikasi itu ya teman-teman. Setelah itu kita klik icon gerigi atau icon setting di bawah ini, dan kita remove ad click di sini ya teman-teman. Setelah itu kita aktifkan di atas ini, kita aktifkan dan kita klik OK. Kita klik OK lagi dan kita klik internet guard di sini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita kembali. Sekarang kita akan cek apakah aplikasi tadi masih ada iklannya atau sudah tidak ada. Kita coba ya, di sini sudah tidak ada iklan ya teman-teman. Coba kita akan coba buka lagi ya, sudah tidak ada iklan. Ini ya cara yang pertama ya teman-teman. Sekarang kita menggunakan cara yang kedua, yaitu tanpa menggunakan aplikasi. Kalian tinggal hanya mematikan data seluler dari HP kalian, contohnya seperti ini. Dan iklan pun tidak ada. Tapi di sini kekurangannya, kita tidak bisa mengetahui kalau ada WhatsApp ataupun pesan internet yang akan masuk ke HP kita. Oke, cukup sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.